kembali bersama saya RK. Pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Kita mulai turunan fungsi aljabar. Yang pertama, turunan pertama fungsi. Jika sebuah fungsi dinyatakan dengan y sama dengan fx, maka laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan V sama dengan limit Fx tambah H kurang Fx per H untuk H mendekati 0. Laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan. Dan dilambangkan sebagai f aksen x. Oke, saya ulangi lagi. Jika sebuah fungsi dinyatakan dengan y sama dengan fx, maka laju perubahan nilai fungsi ditulis sebagai v sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan dan dilambangkan dengan f aksen x, sehingga turunan f terhadap x ditulis f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Turunan f terhadap x ditulis sebagai f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Kita lihat yang berikut, turunan, misalkan turunan f terhadap a ditulis sebagai f aksen a sama dengan limit f a tambah h kurang f a per h untuk h mendekati 0. Baik, kita lanjut. Jika terdapat fungsi fx sama dengan 6x, maka turunan f terhadap x ditulis f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, ini turunannya. Sekarang kita lihat fx sama dengan 6x. Nanti fx ini kita tulis 6x nya. Terus fx tambahnya kita tulis apa lagi? Fx tambah h kita tulisnya. Di sini fx sama dengan 6x. Jadi kalau fx tambah h berarti sama dengan 6-nya tetap, x-nya kita ganti dengan x tambah h. X tambah h. Sehingga turunan fx sama dengan 6x sama dengan f aksen x sama dengan limit. Nah, fx tambah h-nya kita ganti dengan 6x tambah h. 6x tambah h dikurangi fx-nya sama dengan 6x per h untuk h mendekati 0. Oke, ini sama dengan limit. Oke, kita kali masuk 6 kali x, 6x ditambah 6 kali h, 6h kurang 6x per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 6x kurang 6x sama dengan 0. Jadi pembilang sisa 6h per h untuk h mendekati 0. Oke, ini h bagi h 1, 6 kali 1 6, maka sisa limit 6 untuk h mendekati 0. Sesuai limit sifat limit fungsi bahwa limit k untuk x mendekati c sama dengan k, maka ini limit 6 untuk h mendekati 0 sama dengan 6. Jadi turunan dari fx sama dengan 6x yaitu f aksen x sama dengan. Oke, kita lihat contoh yang berikut. Tentukan laju perubahan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x di x
sama dengan 2. Oke, kita lihat yang pertama. Jawab fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x. Nah, jika fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x, laju perubahan nilai dari fx tadi adalah v sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, fx nya adalah 3x kuadrat kurang 4x. Fx tambah h nya, fx tambah h sama dengan x nya itu kita ganti dengan x tambah h, maka ini jadi 3x tambah h dikuadratkan kurang 4 dikali x tambah h. Ingat di sini x pangkat 2, jadi x tambah h juga dipangkatkan 2. Oke, maka laju perubahan nilai fungsi fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x dapat ditulis f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit fx sama h, ya kita tulis ini 3 dikali x tambah h dikuadratkan kurang 4 dikali x tambah h dikurangi fx nya ini 3x kuadrat kurang 4x per h untuk h mendekati 0. Maka ini sama dengan limit. Oke, kita selesaikan yang ini dulu. 3 dikali x tambah h dikuadratkan x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat kurang, ini kali masuk, sering dalam kurung, kurang 4x kurang min kali plus min 4 kali h 4h. Oke, dikurangi, ini kita buka kurung, 3x kuadrat min kali min positif, jadi di sini tambah 4 per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit. Oke, kita kali masuk ini 3x kuadrat, kita buka kurung, dikali 3 kali 2hx tambah 3 kali 2 6 6hx ditambah 3 kali h kuadrat, 3 h kuadrat kurang 4x kurang 4h kurang 3x kuadrat tambah 4x per h untuk h mendekati 0. Ini sama dengan limit. Suku yang sejenis kita selesaikan. Baik, kita lihat 3x kuadrat sendiri di sini ada dengan 3x kuadrat. X kuadrat dengan x kuadrat, jadi 3x kuadrat kurang 3x kuadrat sama dengan 0. Habis ini 0. Terus 6hx di sini tidak ada teman sendiri, jadi tidak perlu diselesaikan. 3h kuadrat juga sendiri. Nah, kita lihat di 4x di sini ada x, di sini x, di sini x, jadi 4x tambah 4x sama dengan 0, ini habis. Nah, 4h sendiri. Oke, maka di pembilangnya sisa 6hx tambah 3h kuadrat kurang 4h per h untuk h mendekati 0. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Oke, karena di sini di setiap suku yang ada di pembilang di sini memuat h, maka kita keluarkan h. Ini h dikali. Nah, ketika h dikeluarkan, di sini sisa 6hx sisa 6x. Terus 3h kuadrat sisa 3h. H satunya sudah di luar. Tambah 3h kurang 4h-nya, h sudah keluar di sisa. Per h untuk h mendekati 0. Nah, h bagi h
1, sehingga sisa limit 6x sama 3h kurang 4 untuk h mendekati 0. Nah, kita tinggal ganti h-nya dengan 0 untuk yang ini. Maka kita dapat 6x tambah 3 kali 0 kurang 4. Maka kita dapat 6x kurang 4. Sehingga f aksen x-nya sama dengan 6x kurang 4. Nah, pertanyaan di sini, laju perubahan nilai fungsi fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x di x sama dengan 2. Nah, dia minta x-nya itu kita ganti dengan 2 di sini. Sehingga laju perubahan nilai fungsi di x sama dengan 2, f aksen 2 sama dengan 6 kali 2 dikurang 4. Ini sama dengan 6 kali 2, 12 kurang 4,